kita akan melakukan mendekati keluar dan nama nomor terus nanti pemain yang starting kemudian pemain pendatangan itu startingnya harus di diskualifikasi gini, nanti ada bedanya ya. Jadi ada sesuatu yang baru di sportif bahwa sekarang kita misinya itu harus itu tugasnya sekarang di asisten scoreboard. Jadi ini bukan dimaksud perbedaan scoreboard dengan scoresheet yang tidak bisa diselesaikan, maka tidak harus mengikuti yang scoresheet. Scoreboard yang harus berubah. Jadi maksudnya lebih dimaksud tidak dari scoresheet. Jadi ini arti basisnya sudah siapkan semua di sini. Di sisi bapak poli ini sudah di sisi tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita akan mencoba sedikit belajar tentang scorer dan asisten scorer ya. Kita akan memasukkan data tim. Itu ada nama, nomor, terus nanti pemain yang starting, kemudian pemain pengganti. Terus ringkasan poin ya, ringkasan poin. Jadi nanti 2 poin, 3 poin atau retro. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Yuk lanjut. Nanti kita catat fallnya. Semua fall kita catat di scoresheet. Termasuk yang terjadi 2 fall dari coach atau 2 fall bench plus coach atau 3 kali bench. Karena itu pelatihnya harus di diskualifikasi. Gini, nanti ada bedanya ya. Jadi ada sesuatu yang baru di scoresheet bahwa sekarang kita isinya itu harus jelas. Demikian ketika terjadi teleko 2 kali atau unsportman 2 kali atau gabungan duanya. Teleko 1, unsport 1 ya. Teleko biasanya kita cuma hanya menilang begini. Sekarang kita isi waktunya. Waktunya adalah scoreboard ada waktu misalnya masih 3-2-1, berarti kita isinya 7. Masuk 10 dikurangi menit yang ada di scoreboard. Jadi kalau 3-2-1, 3.21, berarti kita tulisnya 7. Gitu ya. Terus matematik itu tugasnya sekarang di asisten scoreboard. Nah, tadi ini bukan di pengawas ya, buzzer semua bukan di pengawas. Jadi pengawas hanya membantu. Ya. Alternatif itu dibalik oleh asisten scorer. Ya, nah. Karena mungkin kita nanti di meja itu ada beberapa orang, nanti kita atur aja mana yang kedua. Ya. Oke, lanjut. Kita mau pastikan di scoreboard poinnya berapa, nah, mungkin ada personal foul-nya berapa, kalau yang lengkap gitu ya. Terus kalau nanti ada apa lagi ya? Perbedaan antara papan scoreboard dengan scoresheet yang tidak bisa diselesaikan, maka kita harus mengikuti yang scoresheet. Scoreboard yang harus berubah. Jadi fleksibilitasnya di situ. Oke, itu wajib ya, harus mengikuti scoresheet ya. Yuk lanjut. Nah, syukur kalau kita bisa punya yang seperti ini. Kita belum punya. Berarti kita pakai manual dulu. Nanti kalau kita bisa membuat seperti ini, kita akan siapkan.
Ya, lanjut. Nah, sponsor itu kata-kata resmi. Sudah. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya kita. Kenapa? Karena itu kalau tidak ada beberapa hal itu, ini menjadi rancangan. Ya, karena ini adalah tata-tata resmi. Jadi sebuah gym ini akan terlihat dari sponsor gym. Gym ini rame, wasitnya gelas sebelah itu kelihatan semua di sini. Sisi jika mau volleynya gelas, sisi volleynya mau gula gitu kan, itu kelihatan banget. Atau mungkin bisa juga gym itu micu, banyak technical foul, banyak unsportman gitu kan, disqualifying, terjadi fighting gitu kan. Yuk, next. Ya, setelah pertandingan ini penting, petugas meja ini harus ngapain? Nanti kita bahas. Before the game apa, during the game apa, after the game-nya ngapain? Ini tugasnya petugas meja. Tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.